Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru dari pembangunan masjid. Nah, ini proses pemasangan besi untuk cor dek. Nah, ini rencananya nanti di sana masih dikasih besi. Ini baru yang mujur ke sini, nanti ada yang mujur ke sana lagi. Nah, rencananya wes ini kan lurus, itu kan ngono to, sitoke rono. Lah nyapa katanya melorot ya burung mangan. Burung mangan tuh. Alah. Oh, alah ternyata luwe, guys. Nah. Suasananya mendung, mengundang hujan. Nah, ini masih ditemani oleh Mbah Ran. Mbah Ran pripun, Mbah Ran? Masih semangat, Mbah Ran? Alhamdulillah, masih semangat nggih. Nggih, niki rencanane badhe dicor, Pak. Oh, niki diparingi napa? Besi napa diparingi napa? Oh, nggih. Oh, sing matangi sinten? Pak Mut ya? Oh, sing motongi Pak Muta. Ini baru dapat separuh ini, guys. Nah, ini besinya baru dapat separuh, nanti semua itu di sana itu nanti dikasih besi semua. Mohon doa restunya, mudah-mudahan lancar untuk proses pengecoran deknya, guys. Nah, ini nanti di sini tuh rencananya ini bawahnya ini nanti kamar mandi. Nah, itu di sana itu tempat pengimaman. Kita tengok di bawah kira-kira apa. Nah, itu nanti rencananya di sana itu nanti ditutup ini, guys. Ini ditutup untuk parkiran. Jadi parkirannya nanti dari sini sampai ke sana itu lumayan. Itu ada sekitar berapa meter itu. Lumayan itu untuk parkir mobil, truk. Nah, itu bisa. Itu sampai sana. Ini belum sampai melangkah ke gorong-gorong atau penutupan ini. Gorong-gorong untuk tempat parkir ini masih tahap. Oh ya, ayo. Ini masih tahap mau pengecoran ini dek. Loh, ternyata ada Mas Pur juga ini tadi. Gimana ini Mas Pur, rencananya ini apa? Ini sore, tahap. Ini Mbah Ran minta. Oh, Mbah Ran, oh minta ke besar. Rokok dulu, Pak. Oke, ya. Jangan lupa rokok dulu. Ini update terbaru dari pembangunan masjid ini sudah sampai tahap apa ini? Ya, ini sudah mulai penataan besi, ram besi, deck. Oh, untuk deck ini ya? Ya, ini deck lantai 2, kita pakai besi 10 full. 10 full ya? Nggak main-main pokoknya. Nggak main-main pokoknya. Deck pakai 10 full. Ini diperkirakan nanti berapa hari ini siapnya ini? Pemasangan ramnya ini? Pemasangan besi ini kurang lebih nanti 3 hari insya Allah kelar. 4 besi. Hari pasang gesting samping. Insyaallah kelar. 5 hari lagi bisa cor. 5 hari. Insyaallah 5 hari lagi ya. Bisa cor ya. Nah. Ya mohon doanya. Mandor restunya ya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, para dermawan monggo yang mau bantu. Ini posisi masjid yang seperti ini masih membutuhkan banyak material. Kita masih butuh besi, butuh pasir, butuh semen dan lain-lainnya, masih banyak sekali yang kita butuhkan. Oh iya. Monggo yang mau menyumbang, para dermawan semuanya, terima kasih dan okay. Doanya semoga lancar. Oke, okay. Sekian dulu Mas Pur ya update. Okay, terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut oh ya. Nah, jadi itu tadi update terbaru dari pembangunan masjid Nahdlatul Madaniyah Desa Gentong. Jadi sudah tahap pemasangan besi untuk ring deck. Oke, okay, sekian dulu guys ya. Saya mau membantu melanjutkan ini. Oke, okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.